Nah, ini dia guys yang aku ambil pagi-pagi buta ya. Itu bangun pagi itu kita selalu melihatnya seperti ini. Tengok itu cabang-cabang pohon apel kami ya. Itu beku karena es semuanya ya teman-teman, bukan karena tunas-tunas kecil. Lihat itu juga awan-awannya penuh dengan kabut. Itu kabut karena beku ya teman-teman. Tengok tuh semua. Semua sekitaran belakang rumahku ini ya aku ambil. Pohon-pohonnya itu putih semua, rumput-rumputnya putih semua. Ya. Itu karena es, karena beku ya. Nah, kayak gini lah kita kalau misalnya di musim dingin itu di Jerman, di Eropa, enggak cuma di Jerman ya, di Eropa. Di semua negara musim dinginnya kalau bekunya seperti ini. Kalau misalnya lebih parah lagi itu kalau di daerah Bayern ya. Itu daerah Bayern itu esnya itu sampai 1-2 meter loh teman-teman. Kalau misalnya sekali semalaman jatuh ya, atau semalaman turun ya. Kalau ini pegangan balkon kami aja sampai beku seperti itu. Nah, es-esnya keluar. Nah, tuh. Macam udah di dalam kulkas kita ya, tapi kita ini kan di kulkas alam ya kan teman-teman. Saya bersih-bersihin itunya, tengok tuh. Itu semua es loh, es. Persis kayak di dalam freezer kalian itu. Kalau misalnya kalian tengok freezer kalian, kami itu sekarang di dalam freezer ya waktu itu ya pagi-pagi. Tengok ini. Nah, balkon kita ini lumayan gede ya, ada sekitar 10 meter lebih. Nah, gara-gara di luar itu dingin ya, musim dingin ya. Saya itu punya kue, makanan ya, atau minuman. Kita itu selalu letakinnya di luar rumah. Jadi kita itu hemat gitu ya, hemat kulkas gitu istilahnya ya. Karena dingin itu ya, di luar kita itu kalau misalnya musim dingin nggak perlu kulkas lagi, karena kita bisa ngediain makanan kita itu, ngedinginin makanan kita itu di luar rumah. Macam aku ini kue, kue Natal kami waktu itu ya, bukan kue Natal sih sebenarnya, kue untuk tahun baru gitu ya. Itu aku simpan di luar karena itu dingin ya. Teh itu pohon gedenya itu di sana itu juga ladang-ladang semuanya putih karena beku ya. Langitnya juga seperti inilah langitnya kalau musim dingin hari-hari ya teman-teman. Makanya bersyukur kalian tinggal di Indonesia. Ini malam ya, hujan es batu guys. Ini gede-gede banget, gede-gede ya, lumayan lah. Udah pada masuk di rumah, masuk dulu guys. Berair lah semua ini. Ini guys, es batunya. Wow, hagel kami bilang di Jerman ya. Ini gara-gara badai itu guys. Sisa badai yang kemarin itu bakalan satu minggu kayak gini terus badainya. Hujannya, cuacanya juga kayak gini terus. Sama terkena. Nah, dikali kan. Ini. Dan sudut ini udah banyak yang sudut nih. Itu di sudut itu sudah rumah sana juga. Ngeri kali ah. Ini udah mencair nih yang tadi di sini. Ini lah kalau misalnya di Jerman ini ya, di daerah bermusim 4 parah dia. Tapi kok di Indonesia lebih parah lagi ya hujannya. Hujan es batunya itu segede-gede tangan ya, segede kepalan tangan. Ini tuh kursi kami tuh pada jatuh tuh. Kursi ini yang jatuh itu kursi ini yang abu-abu itu. Tuh balik dia.
Udah lama sih sini, tahun lalu, dari musim dingin tahun lalu itu ya, di bulan 10 sampai sekarang belum datang salju. Nah, yang di sini hari ini itu kali pertama di tahun ini hujannya seperti ini. Nah, hujannya ini malam loh, tadi pagi tuh kayak gini juga, tadi pagi sini. Ah, sama juga sama. Aku nggak bisa buka ya, soalnya masuk dia ke dalam. Nah, ini kan tanpa apa ya, tanpa cahaya ya. Kalau kalian tengok yang putih-putih itu di sana, itu sama halnya dengan yang di sini ya. Tuh, cepet banget dia tebelnya. Parah guys. Seminggu guys bakalan seperti ini guys. Bisa bayangin nggak seminggu rumah bakal di rumah terus nih guys. Ini yang sini juga, woi. Sini juga kan dari banyak kan, karena anginnya itu datang dari sana, dari barat datang anginnya. Oh, itu barusan adalah cahaya ya, cahaya gemuruh. Betul kan, cahaya gemuruh. Woi, takut aku guys. Ini bagian depan rumah ya guys. Ini carport kita semuanya ini ya. Udah ada esnya. Ini kumpulan es. Es batik loh. Nah, ya parah guys. Betul. Itu jalanannya juga udah putih. Oh, masuk dulu dingin. Nah ini lebih. Dek, hujan dek, kayak emang tengok, tengok dah. Tengok, adik tuh. Ini, tengok. Ice. Ya, ice. That is ice. Gross. Clan ice. Ya. Kal, kalah. Ini pun itu gara-gara cuacanya ini kayak gini ya. Kita jadinya imun sistem kita jadi berubah. Jadi guys, gimana ini besok pagi ya? Gak tahu aku. Saya ngacu serut bi. Guten Nacht. Nacht. Allah. Mua. Ma. Horas. Allah. Elsa. Ciao guys, kita mau bobok dulu ya guys. Semoga besok cuacanya udah nggak seperti ini lagi ya. Soalnya bahaya juga di jalan ya kan. Bisa-bisa mobil kita itu tergelincir. Besok sih gak ada kegiatan, cuman suami aja yang kerja, tapi tetap semoga besok aman dan terkendali ya. Soalnya bakalan seminggu cuacanya seperti ini terus, bakalan di rumah terus, bakalan bosan ya, bosan. Ciao.